Halo sobatku semuanya, jumpa lagi di F2T channel. Kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman semuanya. Ini adalah satu rumah yang berlokasi di pusat kota, tepatnya di Jalan Parit Haji Muksin 1 atau Parit 1. Ini akan dijual teman-teman. Nah, posisi ini pas berdekatan dengan tepi jalan. Oke, teman-teman, ini di sini lokasi parit berbatasan dengan tanah pemilik pemerintah yang akan dibuat jalan. Nah, untuk lebih jelas kita coba masuk ya. Boom. Iya, Pak. Ini kamar. Kamar. Buka apa? Ada orang. Oh, ada orang. Soalnya. Sertifikat ada, Pak ya? Ini ada. Dua Pak ya, saya masuk Pak ya. Saat diwawancara, beliau berkenan dan mengizinkan untuk mempublish video ini. Ada lampu ke Pak? Lampu. Ini kamar yang dosan, sah. Kamar yang dosan. Coba lagi. Ini WC. Okay, let me see. Kita set. Kita coba ke dapur. Basah nih. Ini berantakan dapurnya. Ini kamar nih. Hah? Kamar ya. Kok ada kamar juga nih? Tapi anu. Kadang-kadang tidur, kadang-kadang enggak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kamar nih. Kamar siapa, Pak? Kamar saya enggak ada yang agung bisa. Nih, belakang nih. Hmm? Ini apa nih? Ini tanah kosong. Sampai ke mana, Pak? Tanahnya? Tuh, patah ke bawah. Mana? Tuh. Pagar itu. Oh, pagar itu? Hmm. Ya, guys, itu sampai ke batas rumahnya. Hmm. Rumah orang itu. Tanah tanahnya. Oh, sampai sini Pak ya. Hmm. Tanahnya berarti sampai sini Pak. Oh. Luas tanah. Berapa? Tanah saya lah. Oke. Berarti di Pak. Kok mana manja? Terus ah. Pak. Kita coba ke atas, Pak. Bapak tinggal dengan siapa, Pak? Anak. Hah? Anak. Lah ini pas siapa nih Pak? Ini pas siapa? Yang di rumah sini? Ngontrak? Ngekos. Oh, dalam di atas ada kan? Ada sih. Iya. Dalam Bapak? Kuat dah Bapak tuh? Ya. Ya? Ada tiga kamar. Assalamualaikum. Pak, kalau naik ya? Pak, tidak apa-apa kan? Ah, naik tidak apa-apa kan? Ini kawan ya. Ada berapa kamar ya, Pak? Anakku. Anak apa? Sini ya, Pak ya. Ini bab, ini anaknya ya. Hah? Cantik. Ini ada WC gak nih ya? WC. Oke. Oke, ini pemandangan dari. Hah? Bocor kali. Oh, di anu. Kosong. Habis dah.
Oh my god. Wow. Nah, kalau yang ini tempat untuk garasi mobil. Ini bisalah untuk memuat mobil dan motor, teman-teman. Batasnya sampai mana, Pak? Batas sampai sini kah? Nih. Oh, tengah-tengah nih ya. Oke, teman-teman. Sekian dulu ulasan pada video kali ini. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan komentar di bawah ya, dan klik like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe video ini. Oke, sampai ketemu di video-video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.